Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial Kelapa Pariwara. Di sini saya akan membagikan tutorial streaming film Indonesia ya teman-teman. Setelah kita digegerkan dengan berita XX1 diblokir oleh pemerintah, ini ada aplikasinya teman-teman. Aslinya kita tidak perlu aplikasi juga bisa, kita pergi ke website, tapi terkadang orang-orang pingin yang lebih instan, lebih mudah. Aplikasinya adalah bernama ini ya teman-teman. Bentar, saya cari, saya lupa sebenarnya. Ah, ini dia layar kaca 21. Tinggal kita buka ya teman-teman. Ini sistem aplikasinya ini langsung nyambung ke websitenya ya teman-teman. Jadi beberapa ada yang ada iklannya pastinya. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Kita bisa lihat film-film yang terbaru. Kita coba tonton Hit and Run. Baru muncul ya teman-teman. Kita klik movie. Kita tunggu seperti ini ya. Oke, kita klik lagi ya teman-teman ya, Hit and Run. Nah, di sini akan muncul langsung, kita bisa download atau menonton langsung, kita tonton aja ya teman-teman. Nah, seperti ini langsung muncul di sini, karena untuk merubah menjadi landscape kita tinggal pergi ke pengaturan kita, kita rotasi otomatisnya kita nyalakan, terus kita balik seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.